Masalahnya aku tengok men tuh, aku memang SMP. Iya, terus ingat enggak kita cerita nih, Den? Iya, aku belum. Makin gede ya, makin gede sampai nangis-nangis SMP. Mau aku SMP STMK. Itu siapa yang lambat tengok itu? Siapa yang taruh lambat tengok itu? Lambat tengok penayangannya. Itu sudah dilucutkan sejak kamu melihat lo. Sebelum aku intinya aku main memang SMP dulu, kan? Kau tahu kan? Jadi yang salah yang mana nih? Yang salah yang benar yang mana nih? Tahu enggak saya kalau bisa. Aku kan enggak ngomong peluncuran enggak ada. Aku cuma bola pijat tahe di kelas 10. Belum pantai. Loh, aku kan ngomong. Dan sing buat tahe. Sing kon ngecek peluncuran bulan piro tahun piro sapa? Ya itu kan sama sama. Iya kan? Sama bolu. Hah? Sama bolu. Aku sama sama. Aku tamu bolu kelas 1. Kamu benar kan enggak aku? Aku sama guru kan masih di SMA. Nah, aku kok mana? Minta ditanya aku sama sama kelas dulu. Sama-sama bulan sama. Aku sayang, aku dulu tahun kamu ini. Sudah ini, aku udah enggak, aku enggak akan ngomong yang cuma baru SMP. SMP, ngomong aku sama guru kan masih kelas 1. Sama-sama kelas dulu. Aku pernah kan betul. Sampai bian SMA toh? Tahun sama songo. Bulan songo itu yang setelah aku kelas loro. Saya tim mutilasi tanam tebu bu, tebu ya? Ya sama-sama. Ya sama-sama. Dari yang gue tebu-tebu. Udah, masalah aku pas bian cek sebius kota. Aku sama ya. Dulu gue karo dulu anu. Dulu kecapu. Mana lo? Nah bioskop. Aku ingin ngasih kuih. Wes, jadi penyelesaiannya bi mas. Selesai penyelesaiannya. Jadi penyelesaiannya yang bener sing endi, yang salah sing endi. Nanti tulis kolom komentar di bawah. Nanti ditayangkan tahun berapa? Nanti siapa yang benar? Deskripsi ya guys ya. Roger. Mas yo guys ya. Lho, iki kan judulnya kan perdebatan kuskus hutahe. Perdebatan kuskus hutahe tahun berapa diluncurkan atau ditayangkan guys. Nah, jadi siapa yang ngerti? Suara kok aku. Endi? Live ini guys. Wah. Jadi sapa kanca-kanca sing ngerti ya, kuskus hutahe itu dibuat
tahun berapa ya. Nanti tolong tulis di kolom komentar di bawah. Karena ketiga teman saya ini pada ngotot-ngototan ngeyel-ngeyelan, ya kan? Nah, soalnya ini ada yang katanya belum lahir sudah ada kus-kus sutahe, ya kan? Ada yang sudah nikah baru lihat kus-kus sutahe. Jadi mereka pada kebingungan ya, ya kan? Oke, mungkin cukup sampai di sini dulu prank kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.